Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sahabat tani, para petani singkong dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di ladang singkong miliknya Pak Suhirman. Nah, ini lagi panen singkong. Usia singkongnya 8 bulan, jenis singkong Taiwan atau BW1. Nah, ini bisa dilihat untuk batangnya sudah tinggi-tinggi teman-teman ya. Ini sangat-sangat subur sekali, pertumbuhannya bagus. Akan tetapi sedikit kekurangannya ini untuk jarak tanamnya terlalu rapat, jadi untuk buahnya tidak bisa rapat dan banyak teman-teman ya. Tetapi ini untuk dilihat untuk umbinya sangat besar-besar teman-teman ya, bagus sekali ini teman-teman. Jadi ini meskipun kurang rapat tapi untuk buahnya mantap besar-besar. Nah, ini proses pencabutannya ini. Eh, singkongnya mantap-mantap kuwi. Mantap. Tuh. Piye Kang kuwi? Apik ya? Mantap. Mantap lur. Kuwi. Endi Pak RT? Singkongnya Pak RT. Gandos. Kuwi Pak RT. Mantap iki. Mantap iki. Wuh, pirang kilo kira-kira kuwi? Kira-kira 25 kilo ya Pak. Orang ngapusi ngono kuwi. Mas, untung ngeber. Dan di YouTube. Wah, betol kuwi, boy. Yo. Duwo ngono singkonge kae. Wah, betol kuwi. Maneman. Hemat tenaga ini, Pak. Ngono ya? Iya. Ringan ya? Meringankan. Boyoke awet ya. Meringankan. Ijal juga nih, Kang. Ini, Pak. Oh, singkongnya, baik, yuk, yuk, yuk. Ini, depan ini ujungnya Kang. Lo, oke. Mantap. Sah. Wei, kabotan kok. Delek ke? Berat ini Pak. Mantap Pak Timen. Mantap ini juga. Ini lagi panen singkong ini. Singkongnya ini nggone sapa, Mas? Mas Suhirman. Nah, ini punyanya Pak Suhirman nih singkongnya iki. Singkongnya luar biasa mantep, Lur. Iki karo tangane sampean padha iki. Wah, iya. Iki mana iki? Mana kuwi malahan kuwi? Wes, jan. Mantep e pol iki singkongnya iki. Umur piro iki, Mas? Umur 9 bulan. Entar medune 45. 9 bulan iki jenisnya singkong apa? Nah, Taiwan iki lur, mantep ya iki. Nah, iki sing konyugi malah sing awake cilik. Dasar kuat ra iki. Iki sing enom apa sing tuwa iki? Paling enom iki, Pak. Cilik konyugi diakali. Sing iki wong tuwa konyugi iki lur mesake men iki. Wis sing enom-enom iki do kurang ajar iki. Jangan yo ngono kuwi, Pak. Nah, iki singkong ya. Helm ditangkap polisi, Pak. Dadi nyungine nggo helm. Wes. Bah, singkong iki. Iso sak. Maskote iki, Pak. Coba karo sikilmu iki gedhe ndi, Kang? Wala ya gedhe singkonge, Pak. Singkong. Mantap, Pak, iki, Pak. Mantap. Sing duwe nek ndi iki, Mas? Wah, mantap tenan iki. Iki jenenge panen singkong tenanan iki, ora ecek-ecek. Nyungi. Nah, iki sing enom iki. Belakang, Kang. Sing nganggo helm iki lahiran apa, Pak? Panen raya. Kirgo piro saiki, Kang? Rego singkong. 14 total. 14. Yo masuk. Mantep singkonge, Lur. Anggere nyungi singkong.
komennya singkong, kok pada budak? Kan bodrek. Kan bodrek. Kalau judi. Tapi enggak lah, itu kalau digitannya itu kakek. Rata-rata itu 8. Mangkat lagi, Kang. Mangkat. Oke, pirang ton kira-kira lagi? Pitu? Oh, selikur 21 lur. 21 2 ton 1 kintal perkiraannya ini. Lah kon tak disuruh barang. Oh. Ayo. Medan off road. Iki luas lahane piro iki, Kang? 3 hektar ini, Pak. 3 hektar. Ya. Sing kae sing kono wis kecabut ya? Iya. Nah, 3 hektar. Luas 3 hektar. Singkong umur 9 bulan ya? 9 bulan. 9 bulan nih. Mantep. Nah, ini masih sekitaran 1 hektar lagi ya, Kang ya. Sehektar urung kecabut. Ini suara kalau dihilangi ganti musik lain. Iya. Fokus dengan ajan. Siap. Ini untuk pemupukannya, ini dilakukan pemupukan 2 kali teman-teman. Kemudian ini untuk dasarannya kita digunakan dasaran kohe ayam dan sekam teman-teman. Nah inilah hasilnya apabila penanaman dan perawatannya dilakukan dengan baik, dan hasilnya juga akan bagus. Nah inilah contoh singkongnya, teman-teman bisa dilihat sendiri seperti apa contoh singkongnya, sangat-sangat bagus teman-teman, besar-besar sekali. Ini untuk target panennya, ini 1 hektarnya ditarget 40 ton, jadi kira-kira untuk 3 hektar itu tembus di angka 120 ton. Ini singkong, contoh singkongnya teman-teman, singkong BW1, mantep lur. Tuh yang punya tuh yang punya, ini yang punya singkong nih, singkongnya mantep jos gandos.
Ini baru namanya singkong. Mantap. Pak Babinsa kalah. Turangnya.